Do you love? I said I don't know. No, no. Dengerin aku dulu. Ayo. Kinan. Right. Kinan. Botun. Lastri. Hey, sayang. How are you? Kenapa? Oh, Raya mana? Nginep. Ah. Di rumahnya Lola. Oh, ada acara apa? Kenapa Kapadokia? What? Aku nanya, kenapa Kapadokia? Gini ya, dari semua tempat di dunia ini, kenapa Kapadokia? Why? Nggak jadi aku. Aku belum selesai. Oke. Okay. Aku udah tahu semuanya. Semuanya. Aku tahu wangi parfum siapa yang selalu aku cium dari badan kamu setiap malam. Aku juga tahu anting biru yang kamu kasih ke aku ini. Yang cantik banget itu. Yang katanya hadiah buat aku. Itu sebenarnya buat siapa? Aku tahu. Oh, satu lagi. Jack Fish. Aku sudah tahu dia siapa. Boleh aku jelasin dulu? Oke. Explain. Aku ada satu project. Ini project rahasia. Gede banget nilainya. Dan proyek ini dilaksanakan di Turki. Karena ada urusan diplomatik di sana, mereka minta aku untuk nyediain satu alat untuk mendukung alat komunikasi mereka supaya mereka nggak mudah disadap. Dan proyek ini proyek impian yang ikutan juga banyak banget. Dan aku nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Aku nggak bisa kasih tahu sahabat aku, teman, even istri aku pun aku nggak diizinkan untuk memberitahu soal proyek ini kan memang ini proyek rahasia, gitu loh. Kalau mereka tahu kenapa emang? Mau tahu nggak ini? Mau tahu nggak? Ini daftar list penumpang di pesawat kamu yang kemarin, Mas. Dan kalau benar apa yang kamu bilang tadi, apa tadi? Iya, ini. Apa tadi? Project rahasia. Nama kamu tuh gak mau di sini. Udah dong, bohongnya. Kamu tuh gak capek ya, bohong terus. Aku yang dibohonginnya capek banget loh, Mas. Ya, aku gak. Ini ada yang sengaja ini. Ini ada yang sengaja mau ngejebak aku, beneran. Ya, ini project gede banget nilainya. Dan aku menangin project ini. Dan ada yang gak suka sehingga mereka mau ngejebak aku dengan cara kayak begini. Ini sengaja. Sengaja gimana sih, Mas? Kamu? Ini tuh udah ada buktinya di depan kamu. Nih ya, ini buktinya aku udah print capek-capek iya, buat aku kamu. Ngerti. Iya, enggak, bentar. Kamu gak dengar. Kamu? Bentar! Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Kok bisa sih? Aku gak lagi mau nyangka. Terus? Aku cuma mau bilang bahwa ini semua gak benar. Kamu gak ngerti dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Aku kerja buat kamu, buat Raya. Oke, fine. Kamu kerja.
kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin? Cuma buat aku sama Raya? Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Lydia Dani Ra itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse seharga 5M. It's a fucking penthouse. Terus, kamu bawa dia ke Kapaduka. It's my dream! Not her! My dream, Mas! Wah, kamu gila sih. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila. Kamu yang udah gila, Mas. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. You're too much. No, you're too much. Kamu udah gila sih. Kamu ngaco sih. Kamu yang udah gila. Kayak begini ngapain? Dengar. Do you love her? I don't know what you're talking about. Do you love her? Masa aja dong. No, dengerin aku dulu. Satu lagi, kamu udah gilanya udah kelewatan. Kamu yang udah gila. Kenapa? Udah, Mas. Udah, gak usah. We have to.